Salah seorang warga di Kota Bandung, Jawa Barat, dirawat tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena dikonfirmasi positif virus cacar monyet atau monkeypox. Hal ini juga dibenarkan Ketua Tim Infeksi Khusus Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pasien yang dikonfirmasi positif cacar monyet yang dimaksud berjenis kelamin laki-laki berusia 36 tahun dan tinggal di Kota Bandung. Virus cacar monyet yang awalnya ditularkan melalui binatang ini patut diwaspadai karena bisa menjadi berat, bahkan mengakibatkan kematian. Hasilnya positif, jadi kita katakan sebagai confirm terkonfirmasi kasus Mpox. Kalau terjadi komplikasi, komplikasi artinya infeksinya bisa yang tadinya hanya di kulit, lalu menyebar ke seluruh tubuh, menjadi yang kita sebut sebagai sepsis, ya, menjadi berat, bisa mengganggu fungsi organ ginjal, fungsi organ hati. Nah, itu bisa menjadi berat. Dengan adanya temuan di Bandung, total ada 24 kasus cacar monyet di Indonesia setelah sebelumnya ditemukan kasus serupa di Jakarta dan Tangerang Selatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.